Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kelangkaan BBM bersubsidi di Kota Padang sudah terjadi sejak satu bulan yang lalu. Hampir semua SPBU yang ada di ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini memperoleh pasokan BBM dari Pertamina yang jumlahnya yang berkurang dari biasanya. Ratusan atlet arung jeram dari berbagai daerah di Indonesia dan negara sahabat minggu siang mengikuti kejuaraan arung jeram Siloke Geofest Rafting World Cup di Siloke, Kabupaten Sijunjung. Kegiatan ini akan dilaksanakan hingga Kamis mendatang. Tak selamanya sampah menjadi benda yang dibuang dan tak mempunyai harga. Di daerah Kuranji, sampah yang Anda miliki bisa ditukar dengan emas. Hal ini bisa terlaksana setelah pengelola bank sampah setempat melakukan kerjasama dengan Perum Pegadaian. Sampah yang Anda tukarkan di bank itu seharga Rp6.000 akan dicatat sebagai 0,01 gram emas. Antrian panjang kendaraan roda 4 dan mobil-mobil truk tampak terlihat mengular di sebuah SPBU di kawasan Jalan Bypass Padang pada Senin pagi. Sebagian antri untuk mengisi BBM jenis premium, sebagian lagi untuk mengisi biosolar. Operator SPBU membatasi pembelian sebesar Rp250.000 untuk satu kendaraan. Namun lain halnya dengan biosolar. Saat sekarang persediaan BBM yang disubsidi oleh pemerintah ini sedang kosong. Akibatnya mobil dan truk yang menggunakan biosolar terpaksa antri berjam-jam. Para sopir memilih menunggu pasokan biosolar dari Pertamina daripada harus menggunakan Dexlite. Pasalnya harga biosolar lebih rendah Rp500 per liter dibanding harga Dexlite. Seperti yang dialami Henry, sopir mobil travel Padang Pekanbaru ini sudah antri sejak pagi hari di SPBU tersebut. Namun mobil tangki BBM yang membawa biosolar belum juga datang. Dari pagi tadi? Sampai sekarang udah berapa jam? Udah 3 jam lebih. Ya. Rencana mau ngisi apa? Solar. Solar ya. Ya. Udah pindah ke SPBU yang lain? Sama juga. Daripada kita pergi jalan-jalan tempat lain, minyak habis, lebih baik kita nongolnya di sini. Oh gitu. Oke. Rencana mau kemana, Pak? Saya akan bawa travel pakai Padang Pekanbaru. Oh gitu. Menurut Sales Manager Pertamina Rayon 1, penyebab antrian solar karena alokasi biosolar di Sumatera Barat pada tahun 2019 lebih rendah dibanding tahun 2018. Kondisi ini diperparah oleh banyaknya kendaraan yang seharusnya tidak menggunakan solar subsidi, tapi ikut mengantri di SPBU. Yang pertama memang alokasi untuk biosolar di tahun 2019 ini lebih rendah 9% dibandingkan dengan realisasi 2018. Namun bagaimanapun Pertamina dalam menjaga perekonomian di Sumatera Barat, kita sudah menyalurkan BBM ini melebihi alokasi sampai 12% kalau di, sampai dengan 31 Oktober 2019. Dan memang yang kedua kita lihat ada di beberapa SPBU, kita lihat ada konsumen-konsumen yang memang seharusnya dia tidak menggunakan solar subsidi, tapi ikut mengantri di SPBU. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, Pertamina telah menyalurkan 332 ribu kiloliter dari kuota 291 ribu kiloliter atau ada penambahan sebanyak 41 ribu kiloliter biosolar untuk mengatasi antrian pembelian biosolar tersebut. Laude Giordio Anse melaporkan dari Padang. Bertempat di Desa Adat, Bupati Sijunjung meresmikan secara langsung perhelatan Piala Dunia Olahraga Arung Jeram yang bertajuk Siloke Geofest Rafting World Cup SGREC 2019. Kegiatan ini diikuti oleh 257 orang atlet, pelatih, dan ofisial dari 10 provinsi di Indonesia, serta dari negara Malaysia dan Cekoslowakia. Dalam kejuaraan dunia ini dipertandingkan 4 nomor perlombaan, yakni kelas master untuk pria dan wanita, kelas terbuka pria dan wanita, kelas pemula, dan kelas anak-anak pria dan wanita. Dalam sambutannya, Bupati Sijunjung sangat bangga dengan terpilihnya Siloke sebagai tuan rumah kejuaraan Arung Jeram.
Hal ini akan berdampak pada publikasi keindahan daerah Siloke yang baru saja ditetapkan sebagai salah satu kawasan geopark di Indonesia. Siloke ini sebagai destinasi internasional, termasuk perkampungan adat yang juga dikukuhkan kedua-duanya, perkampungan adat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 yang lalu, lebih kurang. Kemudian untuk Geopark Siloke dikukuhkan dengan SK Menteri Pariwisata pada 2018 yang lalu pada bulan November. Ini kan merupakan cikal bakal yang diharapkan untuk menjadikan salah satu nanti mengangkat perekonomian masyarakat. Karena masyarakat akan hidup dengan berkembangnya kunjungan-kunjungan wisata ke sini, kulinernya bisa hidup, mungkin juga kerajinan bisa jalan, kemudian juga dampak-dampak untuk perhotelan segala macam akan tumbuh, berkembang. Sementara itu, pelaksana kegiatan ini berharap ajang kejuaraan dunia Arung Jeram Dunia ini memberikan dampak positif bagi kemajuan olahraga Arung Jeram di Sumatera Barat, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan wisata alam di ranah Minang. Tujuannya yang pertama adalah untuk kita dari Federasi Arung Indonesia, Arung Jeram Indonesia tidak bisa menegakkan hukum masalah illegal logging dan illegal mining. Yang kita bisa lakukan adalah mengalihkan mata pencaharian masyarakat, karena di situ masih banyak kemiskinan kan. Kita cuma bisa mengalihkan mata pencaharian masyarakat menjadi pariwisata, terutama Arung Jeram, karena di situ banyak potensinya untuk pemberdayaan masyarakat. Siloke Geofest Rafting World Cup sendiri diikuti oleh peserta dari Provinsi Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan, serta peserta dari Malaysia dan Cekoslowakia. Para atlet dan pelatih serta ofisial kejuaraan dunia Arung Jeram ini akan diinapkan di rumah gadang yang terdapat di kawasan Desa Adat Sijunjung. Dari Sijunjung, Afi melaporkan. Hingga saat ini, sebuah bank sampah yang berada di Jalan Bypass, tepatnya di belakang kantor Camat Kuranji, pinggiran Kota Padang, telah mempunyai nasabah sebanyak 170 orang. Setiap hari, para nasabah datang ke bank sampah membawa sampahnya untuk dicatat sebagai tabungan. Sampah yang dibawa adalah sampah yang bisa didaur ulang, seperti kertas, kemasan air mineral, dan sampah lainnya yang berbahan plastik. Setiap sampah yang dibawa nasabah akan dicatat oleh petugas bank dan dihargai berdasarkan daftar yang ada di bank itu. Harga sampah pun berbeda-beda. Sampah dari kertas berharga lebih tinggi dari sampah yang berbahan plastik. Usai ditimbang dan dinilai, nasabah tak mendapatkan uang secara langsung. Namun, nilai sampah yang mereka bawa dicatat dan dikonversi oleh pihak bank dengan tabungan emas. Nilainya pun sangat menggiurkan. Sampah seharga Rp6.000 akan dicatat sebagai 0,01 gram emas murni. Program menabung emas dengan sampah ini terwujud setelah pengelola bank sampah satu-satunya di Sumatera Barat ini melakukan kerjasama dengan Perum Pegadaian. Bank sampah di Kecamatan Kuranji ini sangat membantu sekali dalam pengolahan sampah. Seperti kita bisa memilah sampah rumah tangga, kita pilah-pilah dan kita tabungkan di sini. Dan dari sampah itu bisa bermanfaat. Kalau di sini kan bank sampah menjadi emas. Meski terkesan ece-ece, para nasabah di bank ini merasa sangat terbantu. Mereka yang biasanya membuang sampah justru sekarang berubah menjadi pengepul sampah. Setidaknya sampah yang mereka hasilkan sendiri. Jadi tabungan emas itu awalnya kita akan bekerja sama dengan PT Pegadaian dan ditawari waktu itu bagaimana tabungan sampah ini dikonversi menjadi emas. Dan setelah kita lakukan sosialisasi edukasi ke masyarakat, ternyata hampir 100% itu nasabah yang tadinya menabung uang saja sekarang berpindah semuanya menjadi penabung emas. Mengumpulkan sampah dan menyetorkannya ke bank sampah tak bisa dilihat dari sisi ekonomi semata. Namun, jauh di balik itu, kegiatan ini mempunyai dampak yang baik untuk masa yang akan datang. Setidaknya, lingkungan akan menjadi bersih karena tak ada lagi sampah yang berserakan. Dan para nasabahnya bisa mempunyai tabungan dalam bentuk emas yang nilainya tak pernah turun.
Erizal melaporkan dari Padang. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, Asosiasi Bank Sampah Indonesia Cabang Kota Padang telah menghasilkan sejumlah produk unggulan yang bernilai jual tinggi. Produk tersebut berupa hasil karya para ibu-ibu yang tergabung dalam asosiasi tersebut. Beberapa produk yang dibuat dari sampah tersebut berupa tas, gantungan kunci, kotak tisu, jepit rambut, berbagai aksesoris, dan beberapa produk lainnya. Menurut Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia Cabang Padang, saat ini semua produk bank sampah sudah punya pemasaran yang terjamin, baik yang dipasarkan secara langsung maupun dipasarkan dengan media sosial. Semua produk hasil kerajinan itu dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000. Awal bikin kerajinan, karena berasalnya dari keluarga, saya tuh memang hobi bikin kerajinan. Karena setelah kita mengelola bank sampah, pada awal berdirinya bank sampah, kita evaluasi kenapa masyarakat tidak berminat menabung sampah. Ternyata maka berpikir karena yang diterima itu tidak semua sampah. Jadi makanya salah satu ide kita bagaimana sampah yang tidak kita terima selama ini kita terima tapi kita jadikan kerajinan. Itu awalnya. Nah kemudian ada lagi bagaimana sampah-sampah yang lain juga bisa diterima, karena tidak semua sampah juga bisa dijual ke pengepul lagi. Salah satu yang Mika itu kan. Sukmawati sendiri membuat kerajinan dari sampah ini berawal dari kepandaian yang diturunkan oleh ibunya, yang mampu menyulap barang-barang yang tak berguna menjadi benda-benda yang menarik untuk dilihat dan berdaya guna tinggi. Seperti membuat alas kaki dari sisa-sisa potongan kain, membuat rak piring dari kayu tak terpakai, serta beragam benda lainnya. Saat dirinya mengelola bank sampah, sulung dari 3 bersaudara ini mempunyai ide untuk menyulap sampah menjadi karya seni yang mempunyai nilai jual. Meski awalnya Sukmawati terseok-seok memasarkan produk hasil karyanya, namun saat sekarang ibu 2 anak ini kebanjiran pesanan. 4 orang asisten yang membantunya tak mampu mengerjakan pesanan yang datang silih berganti. Saat sekarang, Sukmawati memberikan kelas khusus pada ibu-ibu yang berminat menjadi pengrajin sampah. Usai murid-muridnya diajarkan bagaimana cara menyulap barang-barang bekas menjadi benda yang bernilai jual, Sukmawati pun kemudian membantu memasarkan hasil karya muridnya itu. Dengan demikian, Sukmawati juga bisa memenuhi pesanan yang selalu meminta barang hasil kerajinan yang dibuatnya. Erizal melaporkan dari Padang.